bird on a tree. I'm just sitting here. Detik-detik kejadian musibah bis pariwisata dari arah Solo, tepatnya di Sukoharjo, menuju ke wisata pantai Parangtritis dan melalui jalan Imogiri Limo Mangunan, tepatnya di Bukit Bego. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. To be like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Data-data yang kita ditemukan, kemudian kita kumpulin, kemudian kita lakukan pengukuran, pemotretan TKP untuk kita konversikan, nanti kita olah data-data tersebut, kita visualisasikan menjadi model 3 dimensi untuk kita mengetahui kira-kira seperti apa yang terjadi. Kalau untuk topografinya atau medan yang ada di Yogyakarta, seperti tempat kita sama-sama berdiri ini, memang ini adalah perbukitan, di mana tentunya jalannya juga mengikuti kontur bukit naik turun, kemudian disertai dengan tikungan, beberapa tikungan tajam, beberapa tanjakan ataupun turunan yang cukup curam. Tentunya keterampilan seorang pengemudi dituntut dalam mengoperasikan kendaraan di situasi yang seperti ini. Nah, pada kasus ini kita juga belum bisa menyimpulkan apakah si pengemudi itu sudah melakukan hal-hal atau langkah-langkah yang seharusnya dilakukan, atau ada hal-hal lain yang mengganggu sehingga si pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Baik, kalau kita melihat situasi saat ini di belakang kita di TKP ini, ada pecahan-pecahan pembatas jalan atau patok-patok pembatas di tepi jalan yang ada kali antara patok-patok beton atau guardrail itu masing-masing tergantung situasi yang berada di jalan. Artinya infrastruktur yang disiapkan pemerintah untuk membantu pengemudi atau membantu pengguna jalan dalam menunjang sisi keamanan dalam mengoperasikannya sudah dipenuhi. Artinya kita cek rambu sudah terpenuhi, kemudian beberapa infrastruktur yang penunjang lainnya sudah terpenuhi, marka yang cukup jelas, jalan yang saat ini kita saksikan tidak ada berlubang dan lain sebagainya. Artinya semua ini nanti akan kita himpun, kemudian nanti akan kita diskusikan bersama. Tentunya bukan hanya dari Polri, kami juga mengundang nanti dari saksi ahli mekanik untuk menjelaskan bagaimana kondisi bus itu bekerja secara mekanik, sistem pengeremannya baguskah, sistem kemudinya berfungsikah, sistem mesinnya ada bermasalahkah, sistem kelistrikannya ada apakah. Nah ini kita akan investigasi di kemudian. Artinya semua industri yang ada, baik itu terjaga di lokasi ataupun masih melekat di kendaraan tersebut, nanti kita akan cek. Tentunya untuk menentukan apakah itu standar dan tidak, juga kita akan melibatkan siapa saja yang berkompeten di sana, menentukan layakkah kendaraan ini berjalan, memenuhi standarkah untuk sisi keamanan dan lain sebagainya. Di kemudian waktu kita akan berkumpul bersama dengan stakeholder yang lainnya untuk memberikan masukan kepada kita sebelum kita mengambil keputusan seperti apa kondisi yang sebenarnya terjadi sehingga mengakibatkan kecelakaan. Seluruh yang ada di TKP kita gunakan sebagai petunjuk bagi kita, Pak. Di dalam kepolisian penyelidikan itu akan menunjukkan semua yang menurut kita bisa bermanfaat, entah itu pecahan kaca, entah itu cat yang mengelupas, entah itu tidak dan entah itu tidak goresan yang ada di dinding pembatas dan lain sebagainya, termasuk keterangan saksi yang kita dapatkan, itu semuanya akan kita konstruksikan untuk membantu para penyidik nanti melakukan penyidikan saat seluruh yang akan dimintai keterangan sudah dalam kondisi yang baik. Betul sekali. Terima kasih.